Mama, Mama mau keluar. Keluar kemana? Ya keluar kemana aja lah. Papa tuh sudah baru kok keluar. Gak betah amat sih di rumah, Pak. Gimana suruh betah di rumah? Rumah kotor kayak kapal pecah. Gak ada yang ngepel, gak ada yang apa. Kan Papa udah bilang, cari pembantu. Ya udah, nanti Mama panggil Bi Ija. Bi Ija itu udah tua, gak bisa kerja, mana sakit-sakitan, kasihan. Terus siapa, Pak? Si Evi. Evi mana? Evi RT03 itu loh, lincah. Evi yang genit itu? Iya. Kamu itu niat cari pembantu apa niat cari istri baru? Evi itu pinter. Kalau pagi biar bisa nyuci pakaian, kalau siang bisa setrika pakaian. Nanti kalau malam pasti kamu paksa copot pakaian, ya kan? Oh, wong edan. Emang ada tampang perampok aku? Ya kalau tampang ada lah, Bang. Apa sama perampok mukamu itu? Kau tengok mukamu itu serem kali. Apa perlu ku ambilkan kaca, ha? Ah, punya uang salah, nggak punya uang masalah. Kita ini sebenarnya cari uang apa cari masalah sih? Ya makanya kalau nggak mau cari masalah, kau jawab yang betul pertanyaanku tadi. Muncungmu sembarangan aja kau bilang. Ku tanya dari mana kau dapat uang ini? Jawabanmu, kau lomba lari. Pesertanya kau, polisi sama orang yang punya uang ini. Apa nggak nespaling aku? Apa nggak aku pikir kau merampoknya, Bang? Ah. Orang dikasih duit bukannya dipijitin suaminya, marahin kira perampok. Ah. Ya udah, kapan nikahin aku? Besok subuh gimana? Jangan cepet-cepet juga. Ya udah Sabtu, ntar Sabtu. Huh? Sabtu. Sabtu kan banyak. Minggu gimana Minggu? Sabtu aja, Minggu ada Doraemon. Sabtu aja. Banyak uang pun kita nggak dibawa matinya itu. Oh iya betul kau, Bang. Memang uang tidak dibawa mati. Nah. Tapi kalau tidak ada uang, hidup pun terasa mati. Udah cekek leher aku sekarang ini, tinggal matinya aja yang belum. Mau mati aku, Bun. Gini kopi lah, Bun. Sabar lah, Bun. Iya udah sabar aku. Kurang sabar apa aku, ha? Iya ini sini kopinya. Panas ini kopinya. Tahu kan panas. Janganlah Bun sini, biar aku minum aja lah. Makanya nggak usah cari gara-gara. Tidak mancing kamu. Sini HP ku. Sini. Lain kali nggak boleh baca-baca kayak gitu, Bang. Oh, nelpon aja ya, kan? Sabar, sabar. Berat kali hidup ini, Bun. Udahlah ya. Dah. Udah kan? Dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Emangnya aku rumah duka. Gawewe hayo benghar henteu gelonnya. Aya naon? Meni riwe sibuk pisan. Cicing, cicing. Ari keur ngomong dititah cicing. Ari keur cicing dititah ngomong. Hah? Kumaha? Nah, anu kumaha? Apa yang kumaha? Di ditu teu aya, di dieu teu aya. Kumaha sih? Eh, ari ngomong teh cing nyambung geramun jeung pamajikan ieu mah salah kita ngomong teh tara nyambung jeung pamajikan. Dengarkan, dengarkan. Aya di ditu. Kumaha? Naon ieu teh ngomongkeun naon? Dengarkan, dengarkan. Nyata tadi oge abi ngupingkeun, Kang. Lupa kau. Aku bilang dulu sama kau. Aku itu enggak punya apa-apa. Enggak punya harta. Ya harta aku satu-satunya itu kau. Malah kau bilang, "Oh, so sweet." Coba apa? Lupa kau sama omongan kau sendiri. Ih, parah kali kau. Yang kupikirnya gak separah ininya. Ah. Terus, menyesal kau nikah sama aku? Nyesal? Ih, kok ngegas kau, Bang? Bukan soal pernikahan yang aku sesalkan. Apa? Tapi perbuatan kau dalam pernikahan kita. Sedih. Terus aku kau bikin ya? Kau ini sebenarnya mau bangun rumah tangga sama aku apa rumah duka? Cakap kau enak kali karang sama aku ya. Kau enggak apa-apa aku. Adik kau. Ih, tega kau, Bun. Kakak janji bakal setia. Bimbing adik sampai ke syurga. Dunia ini cuman sementara.
tentara payo ganjil.